Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu, kuat, semangat, mendapat berkat. Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Nah, zodiak Aries. Sebenarnya, asal sabar dengan zodiak Aries tuh beres. Asal sabar mendengarkan, asal sabar mengikuti, meresapi dan membuka hati. Mendengarkan, mengikuti, meresapi dan membuka hati. Tapi tetap dengan akal yang sehat dan hati yang sehat. Akal yang jernih dan hati yang jernih. Membuka hati. Beres. Serumitnya persoalan tuh jadi mudah. Tapi harus ngerti juga memang ke zodiak Aries tuh. Jadi harus ngerti aja. Zodiak Aries tuh kan sebenarnya pengen yang terbaik ya. Nah, kita juga mesti ngertiin gitu kan ke zodiak Aries ya. Kan sama nalurinya tuh pengen dimengerti kan gitu ya. Pengen dipahami, pengen dimengerti. Meski empati dari zodiak Aries tinggi, tapi tetap ada rasa pengen dimengerti. Ada rasa pengen dipahami. Jadi begitulah, lancar, macet jadi lancar istilahnya ya, rumit jadi nggak rumit, berat jadi ringan, sulit jadi mudah. Ketika dengan zodiak Aries, zodiak Aries tuh jadi pengen menjelaskan. Hanya pengen menjelaskan ketika itu mampu, pengen memperlihatkan ketika itu memang mesti diperlihatkan, pengen mengutarakan ketika memang itu harus diutarakan untuk kebaikan lawan bicaranya, untuk kebaikan yang bertanya. Kalau yang menjawab, untuk kebaikan yang menjawab. Mencari titik terang. Nah, sama-sama mencari titik terang. Itu semua dengan zodiak Aries itu bakal tercapai memang ketika bisa bekerja sama, bisa apa tuh namanya, membuka hati. Itu akan lebih mudah. Salam alien, salam kopi hitam, salam hati sehat. Mantap. Jadi begitu. Dan zodiak Aries nih kalau marah ya atau terbawa emosi sementara aja. Tetapi setelah dipikir dengan akal yang sehat, dengan hati yang jernih, ya hilang-hilang lagi. Zodiak Aries itu kan begitu. Mungkin agak kebawa emosi, mungkin semenit, dua menit, atau sejam ya. Jangan terlalu lama ya, jangan terlalu lama. Reda lagi. Reda dan terus pengen membuktikan.
pengen menyampaikan, pengen memberi apa tuh namanya, clue atau tanda atau petunjuk, petunjuk ya, sinyal.